Maaf, Mbak. Tenang, Mbak. Walaupun rambut saya gontong, tapi insya Allah saya bukan orang jahat. Tempat bangku saya ada di sini. Mbak mau dekat jendela atau tetap di sini? Saya dekat jendela saja, Mas. Ya udah, silakan. Tasnya saya geserin, Mbak, ya. Lepaskan dia. Saya sama semua penumpang di sini tidak akan ngapa-ngapain, Mas. Saya balut supaya darahnya mampet. Ya, saya. Terima kasih, Mbak, ya. Mas, enggak apa-apa. Oh, cuma luka kecil. Terima kasih ya, Mas. Kalau enggak ada Mas tadi, mungkin saya sudah dilukai oleh penjahat yang tadi. Oh iya, Mas mau ke mana? Saya mau ke Kediri, Mbak, menyantri sana. Subhanallah, saya juga santriwati di Tafis Manabiul Quran Kalongan. Dulu waktu SD saya pernah nyantri Ramadan di sana. Atas bantuannya di kereta tadi. Kalau bisa, hari ini juga langsung dibawa ke dokter ya, Mas. Nggak apa-apa, Mbak. Luka kecil kok. Mbak mau kemana sekarang? Pulang. Pagu Kediri. Kemarin saya dapat kabar kalau abah saya wafat, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terpilas sungkawa, Mbak. Terima kasih, Mas. Oh iya, saya Samsul Hadi, Mbak. Saya Zidna Ilma. Panggil saja saya Zizi. Zizi, ya. Mas, saya sudah dijemput. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sabar, ya. Terima kasih. Ada Bapak pas. Iya. Iya, mari. Silakan. Mas, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.